Baik, orang ramai diminta bertenang dan bertabayun terhadap kekecohan yang dilakukan oleh segelintir individu warga Palestin di Wisma Transit, Angkatan Tentera Malaysia ATM Kuala Lumpur semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, rakyat Malaysia perlu bermuhasabah untuk memahami keadaan rakyat Palestin yang tertekan dengan trauma krisis kemanusiaan berpanjangan di negara mereka. Rakyat Palestin adalah merupakan tetamu kita, saudara-saudara kita yang kita usaha untuk memberikan sedikit ketenangan kepada mereka, dan setengah daripada mereka juga kita jemput di sini untuk melakukan rawatan-rawatan tertentu. Jadi dengan keadaan mereka yang berada di sini tidak bersama dengan saudara-saudara mereka yang berada di Palestin dan Gaza, sudah tentu akan menimbulkan tekanan dan kegusaran kepada mereka. Jadi mungkin sedikit ada isu tu mungkin akan menyebabkan dia lagi rasa tak tenang dan mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu perkara. Beliau juga menasihatkan seluruh rakyat di negara ini untuk terus berdoa agar rakyat Palestin di sini diberi ketenangan, sabar dan kekuatan. Beliau dalam pada itu berharap dengan usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pertahanan, dapat memastikan perkara tersebut tidak berulang. Namun sekiranya berlaku unsur jenayah dalam situasi itu, pihaknya menyerahkannya kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis pengisytiharan diri solat Jumaat pertama Masjid Az-Zahrawi Hospital Kuala Lumpur HKL siang tadi.